Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Ko Hendra. Di video kali ini kita akan unboxing mixer dari Hardwell tipenya DJ 1000. Tipe ini banyak yang suruh review ya, nge-DM di Instagram dan di YouTube juga suruh cepet-cepet nge-review mixer Hardwell DJ 1000 ini. Oke, sebelum memulai video ini, teman-teman yang belum subscribe di channel ini, segera subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Jika sudah, kita lanjut. Kita unboxing, buka. Oke, di sini adaptornya mungkin kartu garansi. Masukin. Ya. Mixer kecil banget. Segede gini ya, dua tangan. Nah, kayak inilah. Untuk bahannya ini bahan plastik, full plastik. Oke, untuk mixer DJ 1000 ini 4 channel ya, 2 stereo, di sini L dan R, dan duanya mono, mic 1 dan mic 2. Kita lihat untuk di bagian mic line, di sini ada gain, ada high dan low, terus ada tombol FX buat echo. Dan volume master per channel, mic 1 dan mic 2 sama. Dan di bagian mic line 3 dan 4 yang stereo, ini volumenya jadi 1, high dan low-nya juga jadi 1. Kita lihat di atas ini ada rack out ya. Di samping di sini untuk main out-nya menggunakan jack Akai dan ada tombol power buat nyalainnya. Di bawahnya di sini ada delay dan level retune ya. Kalau saya bilang ini mungkin parameter efeknya nih. Kita lihat di sini lagi ada level stereo ya, volumenya. Sebelah kiri sini volume MP3 buat yang dari sini. Dan level phone. Ini buat yang headphone. Di bagian belakang di sini khusus buat kabel powernya. Ya. Adaptornya ini. Untuk mixer ini saya akan coba ya, tidak menggunakan adaptor tapi saya coba pakai yang power bank. Kita nyalakan pakai power bank ya. Saya colok dulu. Oke, kita nyalakan. Oke, baterai tinggal 1. Nyalakan ya. Oke, nyala. Bisa nyala menggunakan power bank ya. Canggih. Oke, kita akan tes suaranya. Saya ambil L dan R yang ini, saya masuk ke RCA. Ini RCA nya langsung tak pasang ke overjack. Oke, langsung kita tes suaranya. Kita standarkan dulu semuanya. Kita tes masuk sebelah sini. Saya masuk ke mic line nomor 1 CC. Level stereo saya naikin juga 1, 2 C. Gainnya saya naikin C 1, 2 C, C, low, this 1, 2. Ini asli menggunakan dari power bank ya. Halo C, low, this 1, 2. Nah, ini sinyal sudah masuk C, low, this 1, 2. 1, 2, saya mainkan untuk high-nya this 1, 2 C, low, this 1, 2 C, low, this. Ini low-nya C, 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 low, low, low. Mantap juga nih mixernya. Tis 1, 2. 1, 2, cik, cik, low, low. Kita naikin untuk echo-nya, tekan sebelah sini. Cik, low, tis 1, 2. 1, 2, 1, 2. Nah, untuk efek ini hanya ada 1 ya, yaitu delay ya. Terus parameternya teman-teman nanti bisa mainkan di sebelah sini. Cik, low, cik, tis 1, 2. 1, 2, tis 1, 2. C, low, tis 1, 2. Cik, cik, one, tis. Oke, kita nyalakan musiknya ya. Kita tes pakai USB. Volume USB di sini, MP3. Kalau di USB hanya volume aja ya, jadi nggak ada high dan low-nya. C, low, low, this 1, 2. Wih, mantap.
Logos Zadua Tidis. Terus kita tekan mode lagi. Di sini ada fitur lagi radio. Ini radio ya teman-teman, nanti bisa tekan mode. Tekan lagi mode lagi. Di sini nanti ada menu Bluetooth ya. Sekarang kita coba untuk suara Bluetooth ya. Nama Bluetooth-nya Bluetooth Talk. Kita nyalakan DJ Pong. Ini kalau saya cabut ya di power bank, maka mixer akan mati ya. Teman-teman nanti bilang saya ngada-ngada ya. Enggak. Saya cabut, mixer mati. Tuh, kan mati tuh. Kan saya coba nyalakan lagi. Oke, langsung nyala cuy. Jadi sumber listriknya bisa pakai power bank ya. Habis cabut Bluetooth-nya mati, reconnect lagi ya. Ganti nomor 2 mic-nya. Halo, C low this 12 low check 112 this. C low this 12 low low C low this 12. Hey ah C low this 12 this. C low this 12. This is what you want. This is what you want. This is. Oh iya ya. Di sini untuk mic land 3 dan 4 ini bukan menggunakan jack Akai, melainkan menggunakan jack RCA ya. Jadi teman-teman harus dimodifikasi lagi untuk dari mic land ini, harus outputnya menggunakan jack RCA. Kalau nggak ada RCA nggak bisa pencet ya. Oke, itu aja untuk review mixer Hardwell DJ 1000. Kalau teman-teman ada yang nanya ya, untuk mixer ini bisa nggak di-connect ke PC atau laptop? Jawaban saya bisa, tapi kalau khusus ber-recording, barusan saya cek itu nggak bisa. Mungkin karena harganya agak murah, ya maklumin aja ya. Karena mixer ini menurut saya udah cukup oke sih ya. Ada fitur, pertama ya Bluetooth, ya kedua mic line-nya juga ada yang mono dan ada yang stereo, itu ada 4. Terus ada phantom ya, teman-teman nanti bisa aktifkan phantomnya di sebelah sini. Terus untuk listriknya juga bisa ngambil dari powerbank, jadi cukup lengkap lah. Kalau mixer ini di-connect ke PC atau laptop, itu hanya bisa membunyikannya aja ya. Jadi volumenya nanti kita tetap bisa ngatur di level si MP3 di sini. Nah kalau teman-teman mau connect ke PC atau ke laptop ya, teman-teman tinggal beli kabel USB to USB kayak gini. Ini USB male to male ya. Dari cowok ke cowok, nanti masukin ke sini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Untuk harga, teman-teman nanti bisa cek di kolom komentar atau di deskripsi box. Langsung aja, nggak usah tanya-tanya. Setiap saya upload video, tetap saya masukin harganya di bawah komentar atau di deskripsi box. Tetap subscribe di channel Kohendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya Kohendra, thanks for watching.